بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Al-Mushahidun Al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-Mushahidun Al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah pada kesempatan pagi hari ini dan selanjutnya insyaAllah, kita ingin membaca satu kitab yang ada di hadapan saya sekarang, yang berjudul Idahul Mahajjah Fi Bayani Sabili Salaf Fi Akhdid Din Wa Fahmih Wal Amal Bihi Wa Da'wati Ilaih. Cukup panjang memang judul bukunya. Dan buku ini berkaitan dengan manhaj Ahlus Sunnati Wal Jamaah dalam banyak hal. Prinsip dasar akidah Ahlus Sunnati Wal Jamaah dalam banyak hal. Dan pengarang di sini menyebutkan ada 96 bab berkaitan dengan manhaj. Dan insyaallah di setiap pertemuannya kita berusaha untuk membahas satu bab, artinya per setengah jam dengan satu pertemuan ini kita akan bahas satu bab, dan mudah-mudahan yakni kita diberikan umur panjang untuk bisa menyelesaikan yakni kitab ini, tentunya yang sangat bermanfaat. Pengarang bernama Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah taala, ulama Ahlus Sunnati Wal Jamaah, masih hidup beliau tentunya dari Kuwait. Dan sebelum kita membahas bab-bab tersebut, kita akan menyebutkan pada pertemuan pertama ini berkaitan dengan judul buku dan juga mukaddimah dari pengarang berkaitan dengan keterangan singkat tentang apa yang beliau karang ini. Dan tentunya yakni kitab ini mudah didapat siapapun di antara
Pemirsa yang ingin membaca bersama saya silahkan di-download. Bahkan mungkin di website pribadi beliau juga ada. Silahkan googling Faisal bin Qazzar Al-Jasim, maka akan ditunjukkan kepada website pribadi beliau. Dan pilih buku ini, Idahul Mahajjah Fi Bayani Sabili Salaf Fi Akhdid Dini Wa Fahmih Wal Amali Bihi Wal Da'wati Ilaih. Idahul Mahajjah, idah, keterangan, penjelasan. Al-Mahajjah, secara bahasa, Al-Mahajjah adalah At-Tariq, jalan. Dan untuk lafaz atau kata ini ada di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal mahajjatil baydha lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas al-mahajjah. Aku tinggalkan kalian di atas al-mahajjah ay at-tariq. Imam Al-Munawi menyebutkan, riwayat Imam Muslim tentunya hadis ini. Imam Al-Munawi dalam Fadhlul Qadir menyebutkan al-mahajjah jaddatut tariq atau at-tariqul jayyid. Jalan yang baik. Dan disebutkan keterangan oleh para ulama, jalan yang baik adalah awsatuha, jalan yang pertengahan. Untuk kasus bahasan kita tentunya ya, dalam masalah agama, artinya tidak ghulu, berlebihan dalam banyak hal, tidak ifrat, berlebihan, atau juga tidak tafrid, tidak berlebihan atau tidak mengurangi, tidak sampai level menyanjung dan menuhankan atau bahkan menistakan. Jaddatut tariq, jalan yang baik. Untuk maksud al-mahajjah al-baydha, jalan yang putih, jalan yang baik, itu adalah yang tengah-tengah. Kata Nabi Muhammad SAW, taraktukum 'alal mahajjatil baydha, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang baik, di atas jalan yang lurus. Lailuha kanahariha, kata Nabi Muhammad SAW, malamnya seperti siangnya, sangat jelas. Kata para ulama, sangat jelas. Karena memang Nabi Muhammad SAW tidak Allah wafatkan sampai Allah menyempurnakan agamanya. Jelas, tidak ada yang kurang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga di antara makna kemaksuman untuk Nabi kita Muhammad SAW, yaitu berkaitan dengan wahyu. Ketika menerima wahyu, Nabi Muhammad pasti hafal, kecuali Allah hendaki dia lupa. Ketika menyampaikan wahyu, Nabi Muhammad pasti menyampaikan semua. Jelas. Malamnya seperti siangnya, karena begitu jelas. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali binasa. Bahkan disebutkan keterangan Syekh Shalih Fawzan bin Abdullah Al-Fawzan tentang al-mahajjah al-baydha, tariqatuhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanullahi alaihim jami'an. Yang namanya al-mahajjah, jalan, al-mahajjah al-baydha, jalan yang putih, jalan yang baik, adalah jalannya Rasulullah, jalan yang ditapaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa imatul muslimin, dan tentunya para imam kaum muslimin yang mengikuti jalan tersebut. Inilah al-mahajjah. Jadi judul bukunya Idahul Mahajjah, penjelasan, keterangan, detail tentang jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
idhahul mahajjah fi bayani sabilis salaf. Keterangan dan penjelasan tentang jalan as-salafus salih. Dan bab pertama pada kitab ini adalah tentang makna as-salaf. Kita tentunya akan pending di pertemuan yang lain atau pekan depan. Apa itu as-salaf? Siapa itu mereka as-salafus salih? Pekan depan insyaAllah. Karena untuk pertemuan sekarang, saya hanya jelaskan judul buku dan kemudian muqaddimah dari pengarang. Idhahul mahajjah, keterangan, penjelasan untuk jalan as-salafus salih. Fi akhdhir din, dalam bagaimana mereka mengambil agama ini. Wa fahmi, bagaimana mereka memahami agama ini. Wal amali bihi, dan bagaimana mereka mengamalkan agama ini. Wa da'wati ilaih, dan bagaimana mereka mendakwahkan agama ini, kepada agama ini. Makanya tadi saya sebutkan di awal, setelah saya hitung, beliau menyebutkan di sini 96 bab. Semuanya berkaitan dengan prinsip. Berkaitan dengan akidah individu kita masing-masing. Prinsip terhadap para pelaku dosa. Beberapa bab berkaitan dengan prinsip terhadap pemerintah. Beberapa bab berkaitan dengan prinsip interaksi kita dengan orang yang menyimpang atau tidak sepaham dengan kita. Dan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Mushahidun al-Kiram. Berikut saya bacakan sedikit perkataan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah al-Fauzan berkaitan dengan makna sabda Nabi Muhammad SAW al-mahajjah al-bayda. Kata beliau, wahia tariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa salafil ummah. Maksud dari al-mahajjah adalah jalannya Rasulullah dan para sahabat dan salaful ummah, orang-orang terdahulu umat ini, identik dengan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tiga generasi terbaik umat ini. Hadhihi hiya al-mahajjah wat-tariq alladhi yajibu 'ala al-khalafi ay yaslukuhu wa ay yasiru ma'ahu iqtida'an bil qudwati al-'uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia yang dinamakan al-mahajjah atau jalan yang wajib kepada semua kita, umat yang datang belakangan al-khalaf. Ayasluku, wajib atas kita untuk menapakinya, menjalaninya. Wa yasiru ma'ahu, dan mengikuti, menapaki, menjalani bersama Nabi Muhammad SAW dan salaful ummah iqtida'an bil qudwatul uzma Rasulullah SAW, mengikuti suri tauladan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ashabihi ridwanullahi alaihim jami'an, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'an. Wa bi a'immatil muslimin, dan juga para imam kaum muslimin. Dan dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadha, Al-An'am 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, niscaya kalian akan tercerai berai dari jalan Allah. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan,
خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. Suatu hari kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW membuat garis yang lurus di hadapan kami, di tanah tentunya. Kemudian beliau bersabda, inilah jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis-garis di bagian kanannya dan juga kirinya. Kemudian beliau bersabda, hadhihi subul, ini jalan-jalan yang lain. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Setiap jalan itu ada syaitan yang menyeru kepadanya. Syaitan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan manusia. Menyeru kepada jalan selain jalan Allah. Menyeru kepada jalan yang menyimpang. Menyeru kepada jalan yang sesat. Kemudian beliau membaca firman Allah ini. Thumma tala, kemudian Nabi Muhammad membaca, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Ini kurang lebih keterangan berkaitan dengan judul buku Idahul Mahajjah fi bayani sabilis salaf. Keterangan jalan para salafus salih, bagaimana mereka mengambil agama ini, bagaimana mereka memahami agama ini, bagaimana mereka mengamalkan agama ini, dan juga tentunya mendakwahkan agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullahu ta'ala. Berikut saya ingin sebutkan mukaddimah kitab ini karangan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullahu ta'ala. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus rahmat untuk semesta alam, dan juga kepada para sahabatnya, keluarganya, semuanya. Amma ba'd, kata beliau, fahadha kitabun fi bayani sabilin wa tariqi salafi fi akhdhi ad-dini wa fahmihi wal-amali bihi wad-da'wati ilayh wa huwa ma yu'abbaru anhu ahyanan bil manhaji as-salafi wa huwa al-janib al-amal at-tatbiqi من عقيدة أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر وجزء من عقيدتهم ومنهجهم. كتاب ini kata beliau adalah menerangkan akan jalan as-salaf, bagaimana cara mereka mengambil agama ini, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Siapa itu salaf? Pekan depan insyaAllah. Tapi untuk sekarang, minimal. As-salaf identik dengan Nabi Muhammad itu sendiri dan tiga generasi pertama umat ini, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kitab ini, kata beliau, menerangkan bagaimana jalan salafus salih, bagaimana cara mereka mengambil agama ini, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Yang biasa diistilahkan dengan manhaj salafi, cara beragama, metode beragama salaful ummah. Salaf, orang-orang terdahulu. Identik dengan Nabi Muhammad dan tiga generasi pertama umat ini. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, khairul quruni qarni
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Apakah kemudian kebaikan itu hanya terkurung, terbatas kepada tiga generasi pertama? Tentu tidak. Tapi kebaikan akan selalu berkurang dan menyusut. Jadi kitab ini menerangkan tentang jalan as-salafus salih yang biasa dikenal dengan al-manhaj as-salafi, metode beragama menurut yakni salaful ummah. Salaf, orang-orang terdahulu. Ketika disebutkan, ditambahkan dengan ya an-nisbah di ujungnya, siapapun yang belajar bahasa Arab pasti mengerti itu penisbatan. Dan ini bukan ormas. Dan ini bukan mazhab. Ketika seorang kemudian disebutkan salafi, berarti itu penisbatan kepada salafus salih, salaful ummah. Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Metode beragama, cara beragama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bawah ormas apapun Anda, di bawah yayasan, naungan yayasan apapun Anda, kalau cara beragama Anda, cara Anda memahami agama ini seperti pemahaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya, maka Anda salafi. Jangan kemudian seakan-akan ini adalah sebuah kelompok, enggak. Siapapun Anda, ketika cara beragama Anda mengikuti Nabi Muhammad SAW, cara memahami agama ini Anda mengikuti para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an, Anda salafi. Pahami sebuah istilah. Tapi tentunya siapapun di antara kita kemudian tidak menisbatkan dengan nama, penamaan enggak penting sebenarnya. Yang penting praktek. Apakah betul selama ini yang kita pahami dari agama ini seperti yang Nabi Muhammad ajarkan? Yang kita pahami akan agama ini seperti pemahaman para sahabat, bukan pemahaman kita pribadi. Ketika itu terjadi, maka Anda di jalan as-salafus salih, maka Anda memiliki manhaj as-salafi. وهو الجانب العمل التطبيقي. Dan ini lebih kepada sisi praktek dari manhaj itu sendiri, dari prinsip aqidah ahlu sunnati wal jamaah, prinsip aqidah ahlu hadith wal athar. Dan ini adalah bagian dari aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Kata beliau, والذي دفعني للكتابة في هذا الكتاب, dan yang mendorongku untuk menulis kitab ini, ما رأيته من مسيس الحاجة إلى بيان هذا الجانب الأقدي العملي المهم. Karena aku memandang begitu pentingnya untuk menerangkan sisi akidah praktek dan manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والذي زلت فيه أقدام كثير من الفرق والجماعات, di mana telah banyak tergelincir, terpleset, tersandung orang-orang yang kemudian menisbatkan dirinya pada Islam, kelompok-kelompok tertentu, jamaah-jamaah tertentu dalam Islam, mereka banyak tergelincir dalam hal ini. Metode beragama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal akidah, prinsip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan praktiknya dalam hal akidah,
Waltabasat ma'alimuhu ala ba'din. Waltabasat ma'alimuhu ala ba'di man yantasibu ila manhaj ahli sunnati wal jamaah. Dan pilar-pilarnya itu sudah tersamarkan dengan orang-orang yang disebutkan mereka menisbatkan dirinya kepada ahli sunnah. Semua mengatakan ahli sunnah, tapi kok praktiknya beda? Semua mengatakan ahli sunnah, tapi kok praktiknya jauh menyimpang? Kata beliau, di antara yang mendorong saya menulis kitab ini, karena beliau sangat memandang sangat pentingnya untuk menerangkan prinsip akidah Nabi Muhammad SAW. Di mana sekarang, kata beliau, sekarang maksudnya buku ini ditulis oleh beliau tahun 2009, dah lama. Sekarang pilar-pilar agama itu sudah tersamarkan dengan orang-orang yang mengatasnamakan mereka ahli sunnah, tapi kemudian praktek ibadahnya menyimpang, praktek akidahnya menyimpang. Kita fokus pada akidah, mohon maaf. Idzanna ba'dhum, ketika sebagian mereka mengira, anna kulla man wafaqa as-salaf fi tauhid al-uluhiyyah war-rububiyyah wal-asma'i was-sifat wa fi baqi arkan al-iman fa innahu salafiyyun wa la khalafahum fi al-masail al-muta'alliqah bi huquqi walati al-umur aw al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar aw ad-da'wati ila Allah aw al-mawqif min al-bid'ati wal-mubtadi'ah. Kenapa tadi beliau sebutkan sangat penting menerangkan prinsip Nabi Muhammad SAW dalam hal akidah ini? Karena sekarang pilar-pilarnya sudah tersamarkan dengan orang-orang yang mengatasnamakan ahli sunnah, tapi prakteknya berbeda. Ketika mereka mengira bahwasanya, ketika siapapun orang yang mencocoki salafus salih, Nabi Muhammad, dan identik dengan tiga generasi pertama ini, siapapun orang yang menyepakati mereka, cocok dengan mereka dalam hal tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat, atau mencocoki mereka dalam hal rukun iman, rukun Islam, maka dia adalah salafi. Maka dia adalah pengikut Nabi Muhammad. Walaupun misal mereka menyelisihi salafus salih dalam hal bagaimana bersikap kepada pemerintah, bagaimana amar kaidah amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana berdakwah kepada Allah, bagaimana sikap terhadap ahlul bid'ah dan yang mendakwahkan bid'ah, ini enggak penting bagi mereka. Yang penting kalau sudah misalnya ini yang disebutkan dengan pilar yang tersamarkan tadi, yang penting kalau orang itu sudah tauhid rububiyah, tauhidnya sudah bagus, rububiyah, uluhiyah, asma sifat, kemudian bahasan tentang cabang-cabang keimanan dan keislaman, oke, berarti dia sudah benar. Walaupun misalnya sikap kepada pemerintah berlebihan menuhankan atau na'udzubillah melecehkan, enggak masalah. Atau ketika amar ma'ruf nahi munkar ada kemungkaran, dahlah biarin. Atau berlebihan main ingkari aja tuh, habis semuanya. Atau dalam berdakwah, silakan dakwah apapun, enggak perlu dimulai dengan tauhid. Dakwah apa aja, yang penting dakwah. Atau enggak apa-apa membaur dengan semua para pelaku kebid'ahan. Mereka mengira itu adalah bagian dari cabang yang tidak mengapa, selama orangnya sudah bertauhid. Enggak. Inilah labis, kata beliau. Inilah pilar yang tersamarkan itu. Orang kalau sudah tauhidnya bagus, rukun iman, rukun Islamnya bagus, cabang-cabang semuanya juga harus bagus. Harus seperti praktik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya sebutkan di awal, jadatut tariq ay awsatuha, kata Imam Al-Munawi, al-mahajjah adalah jalan yang baik, itu jalan pertengahan. Sikap Anda atau sikap kita kepada pelaku dosa besar gimana? Sikap tengah-tengahnya. Bukan kita kemudian full loyal atau kemudian kita enggak berteman sama sekali. Enggak gitu. Harus tengah-tengah.
sikap kepada pemerintah, sikap ketika amar ma'ruf nahi munkar, apa yang harus diprioritaskan ketika berdakwah, semua metode Nabi Muhammad ada. Al-musyahidin al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ummatu ahli sunnati wal jamaah qad bayyanu hadha al-janib al-muhim fi kutub al-mu'taqad al-mukhtasarah wal mutawwala idh la yakadu yakhlu minha kitabun min kutubihim. Dan para imam ahli sunnati wal jamaah, mereka telah menerangkan sisi ini, sisi akidah dari metode beragamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam karangan yang ringkas atau karangan yang luas atau panjang. Bahkan dari semua karangan mereka para imam, contoh misalnya Imam Syafi'i atau imam yang lain, dari banyak karangan mereka mesti mereka bahas satu ini. Dalam karangan mereka, bagaimana manhaj Nabi Muhammad SAW dalam hal aqidah. Kama afrada ba'd al-a'immati kutuban khassah fi ibrazi hadha al-janib aw ba'dih. Sebagaimana para imam, mereka telah mengarang kitab khusus untuk memunculkan khusus, menampilkan khusus, mengarang berkaitan dengan manhaj Nabi Muhammad SAW, metode beragama Nabi Muhammad SAW dalam perkara akidah. Kama istafala fi dhikri hadzal bab ashabul ummahat fil mu'taqad. Sebagaimana telah banyak buku berkaitan dengan sisi ini, bahasan tentang prinsip Nabi Muhammad SAW dalam hal akidah yang dikarang oleh para yakni ulama senior seperti Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Bahkan disebutkan Al-Bukhari mathalan qad dhakara katsiran min al-abwab al-muta'alliqati bi hadha al-janib al-amali min mu'taqad as-salafi fi sahihi. Bahkan Imam Al-Bukhari beliau telah menyebutkan banyak bab yang berkaitan dengan sisi amal, sisi praktek dalam akidah Nabi Muhammad SAW di dalam kitab sahihnya. Wa afrada kitaban bi'unwan, bahkan beliau menyebutkan satu kitab khusus dengan judul Kitabul I'tisam bil Kitab was Sunnah, kitab berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, karangan Imam Bukhari bahkan. Kemudian beliau sekarang menerangkan bagaimana metode pengarangan, dan saya akan tutup dengan hal tersebut. Dan kata beliau, waqad hawaltu isti'aba 'amatil masail allati tamassu al-hajatu ila bayaniha wa ibraziha. Dan aku, kata beliau, telah mencoba yakni mengumpulkan masalah-masalah yang umum yang sangat butuh untuk diterangkan, sangat butuh untuk ditampilkan. Waqtafaitu bi kulli babin bi dhikri ma yadullu 'ala al-mas'alah al-mubawwad laha min al-kitab was-sunnah wa ba'd al-athar. Dan aku mencukupkan diriku dalam setiap babnya berkaitan dengan bab tertentu, saya menyebutkan firman Allah, sabda Nabi Muhammad dan athar, entah itu para sahabat atau perkataan para ulama. Dan seperti itulah yang kita akan dapatkan nanti insyaallah kalau ini berjalan panjang. Dalam setiap bab satu ayat atau dua, satu hadis atau dua, kemudian perkataan sahabat dan kemudian perkataan para ulama. Empat ini. Setelah itu baru kemudian kata beliau, "Suma aqabtu dhalika bi dhikri masail al-mustamatah min al-bab wallati hiya al-maqsad wal ghayah." Dan kemudian setelah menyebutkan ini metode pengarangan beliau, setelah aku menyebutkan dalam setiap bab firman Allah, sabda Nabi Muhammad, athar para sahabat atau perkataan seorang alim, maka setelah itu aku akan tambahkan dengan faedah yang bisa kita ambil dari firman Allah tersebut, sabda Nabi Muhammad tersebut, dan athar para sahabat atau para ulama setelah mereka. Dan itulah tujuan dari kitab ini. Bagaimana kita mengambil ibrah, bagaimana kita mengambil pelajaran, bagaimana kita mengambil faedah dari firman Allah, sabda Nabi Muhammad, athar para sahabat atau para imam. Nah, kemudian
beliau menyebutkan berkaitan dengan takhrij hadis dalam kitab ini. Wa amma ma yata'allaqu bi takhrij al ahadith wal athar. Sedangkan berkaitan dengan takhrij hadis-hadis dan juga athar pada kitab ini, fa in kana al hadithu aw al atharu fi sahihaini aw ahadihima fa inni aktafi bi azwihi ilayhima. Metode beliau, kalau misalnya athar hadis tersebut, athar tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka beliau akan sebutkan langsung ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini prioritas beliau. Fa in akhrajahu ashabus sunani al-arba'ah wa Ahmad iktafaitu bil azwi ilaihim. Juga kalau misalnya hadis tersebut, athar tersebut diriwayatkan oleh ashabus sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan juga ditambahkan dengan Ahmad, maka saya juga akan merujuk kepada mereka. Metode takhrij hadis dalam kitab ini. Kama anni aqabtu al-ahadith allati laysat fi sahihaini bi hukm al-Imam al-Albani. Juga aku akan tambahkan, kata beliau, kalau misalnya hadis yang aku sebutkan itu tidak atau tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari atau Muslim, tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari atau Muslim, misalnya Ashabus Sunan dan yang lainnya atau kitab-kitab musnad, maka aku akan menambahkan takhrij dan juga penilaian Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani tentang hadis tersebut. Sahihkah, hasankah, dhaifkah? Wallahu as'alu an yaj'ala hadha al-'amal khalisan liwajhihi. Maka aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ini ikhlas, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mubarakan nafi'an 'ibadihi, menjadi amal yang diberkahi, bermanfaat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, semua kita pembaca. Innahu waliyyun dzalika wal qadru 'alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yakni wali untuk hal tersebut dan mampu untuk memberikan berkah kepada semua kita yang belajar ilmu agama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Dan salawat serta salam kita panjatkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan juga keluarganya semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kurang lebih mukaddimah berkaitan dengan kitab yang akan kita baca yang berjudul Idahul Mahajjah fi bayani sabili salaf fi akhdhi ad-din wal 'amal bihi wad da'wati ilayh fi akhdhi ad-din wa fahmihi wal 'amal bihi wad da'wati ilayh, karangan Syekh Faisal bin Qazzal Al-Jasim. Jadi lebih kepada kenapa beliau mengarang, bagaimana yakni metode karangan beliau dan apa fokus beliau dalam buku ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Insyaallah di pertemuan-pertemuan mendatang yang kita sebutkan tadi 96 bab yang akan kita bahas dari kitab ini, semua berkaitan dengan prinsip akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam banyak hal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkah kepada semua kita. Saya di sini, teman-teman kru yang juga kemudian bekerja dan semua al-musyahidun al-kiram, para pemirsa di luar sana yang aktif di live Facebook dan juga YouTube. Allah Subhanahu wa taala mudahkan panjangkan umur kita hingga kita bisa selesaikan kitab ini, dan tentunya seorang muslim memiliki manhaj yang baik, metode beragama yang baik sesuai dengan Nabi Muhammad SAW dan paham para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Salam dan khilaf saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.